Kalau kepencet ngurangnya 7 nih. Kita pencet lagi ya. 3 enggak tuh. Gila guys, kalian mencet dapat 3 terus ngurangnya 7. Oke teman-teman, balik lagi sama aku di T-Android. Oke guys ya. Jadi aku di sini main sama Nana, tapi aku mau bahas Remy ya guys ya. Remy setelah di nerf ya. Remy setelah di nerf itu akan bakal meta atau enggak gitu ya guys ya. Mungkin hari ini ada dua video ya. Satu bahas Remy, satunya bahas commander lain gitu ya. Oke. Nah, 3 guys ya. Mati enggak kau? Hah. Kurang darahnya 7, kita di sini cuma dapat 3 sampai 5. Oke, aku bahas sebentar dikit aja guys ya. Menurut gua bakal enggak akan terlalu meta daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi kan kita orang darahnya 7 nih. Ya 7. Kalian misalnya dapatnya 3 sampai 5, kalian terima enggak guys? Masa lebih besar ngurang HP-nya daripada ini kan? Make sense dong. Kayak ya enggak adil aja gitu. Sampai terbata-bata lagi aku ngomongnya. Ya kalau masih bilang masih bisa masuk meta, masih bisa guys. Tapi kalau untuk bersaing agak berat ya. Jujur aja sih. Ah 9 lagi tuh, bayangin. Ah greget gitu, 9 lagi gak jadi duit kan. Aduh, suram. Oke, aku di sini akan main Northern Veil ya pasti ya. Aku bawa dia dulu sama bawa, ada flicker kan. Aku masukin dia aja. Yang menurutku ya bakal ada akan pengurangan ya. Jadi nggak orang nggak pakai Remy terus sih ntar. 3 sampai 5, dapat 5 pasti jarang, berarti 3 sampai 4 hitungannya ya. Dulu kan Remy kan 3 sampai 7 itu aja aku jarang dapat 7 ya. 3 sampai 7 itu. 3 sampai 7 apa 5 sampai 7 kemarin itu kan yang sebelum di nerf. Itu jarang dapat batas maksimal. Ya, sabar-sabar aja guys ya. Kalau kalian ini cuma bisa main Remy ya auto end sih kalian sih. Nah, palsu TV LCD enggak tuh. Oke, aku ngambil ini. Oke. Sebutkan dan jelaskan kenapa kalian enggak suka Remy ya guys ya setelah di nerf ya. Sebutkan dan jelaskan. Karena goldnya dikit, ya ini opini kalian ya, jadi sebutkan dan jelaskan gitu ya guys ya. Apa yang gak kalian suka setelah adanya si dua hero ini guys ya. Dua hero gak, satu commander ini. Commander yang setelah di nerf sih. Ya ini kerasa guys ya, kerasa sih. Jadi user Remy itu udah menangis sekarang ya. Menangis kayak, gue pengen balik. Waduh, gue gak mau fans nanan. Astaga, kita harus buat duit dulu ya guys ya. Posisinya buat duitnya harus. Momen Freya nggak jadi ya. Oke, lustre aku masih 2, jadi aku santuy aja. Santuy-santuy aja. Oke, mencet. Aku buang dia dulu. Hidupin masalah apa guys ya. Oke. Ini kalau kita mau ke Western, ini mau kita ke Dragon Altar, ini mau kita ke WM, ini MM, ini ACC. I love you David. Ah, love you. Digi, udah guys ya. Aku sih jujur berharap kalah lagi ya, tapi kayaknya nggak mungkin kalah sih. Nggak mungkin, karena aku di sini pakai Wessler ya. Si Jawhead Carmilla guys, kombonya serem. Kan dia bilangin kan. Oh ya, karirnya masih bisa tuh menang dia. Menang mau malu. Nah kan di combo gini kan bingung kan. Nah. Seharusnya kita lulus aja guys. Jadi biar kita turun ke bawah lagi. Ini 58. Waduh, semoga biji kita nggak diambil ya. Soalnya bijinya cuma satu guys, nggak ada dua bijinya gitu. Assassin kalau dikasih, oke assassin guys ya. Dapat assassin. Kalau assassin tuh bisa ke targemain, bisa kemana-mana gitu. Oh ya, dan sebutkan dan jelaskan juga kalian akan lari kemana commandernya gitu ya guys ya. Setelah di nerf ya,
setelah di nerf kalian mau main combo apa guys? Nah, itu dia. Jadi kalian komentar di bawah ya guys ya. Jadi Fit aku setelah di nerf mau larinya kesini gitu. Kalian terus di kolom komentar guys ya. Aku penasaran aja guys. Jadi kalau kalian yang mau komen aja guys. Terus mau guys suara aktifnya gak berarti ya. Ya misalnya aku kalau udah di nerf ini aku mau larinya ke ini guys, apa namanya? Aku ke Benny mungkin. Ke Bas, tapi kalau Bas yang rame aku pakai Benny, balik lagi ke Benny guys ya. Benny atau Ragnar enggak mungkin kalau Ragnar, jujur ya guys ya. Mungkin AB 2 ya yang untuk pakai shield-nya itu. Mungkin aku akan ke sana, mungkin ya. Kalah dong. Wah di emot marah. Wah Cloudy, aduh enak nih. Entah guys, kita ini harus Me a thief? No. I'm only borrowing this. Pergemen. Oke, kita main Empire nih ya guys ya. Main Empire aja. Itu ya tanggapan aku mengenai Remy guys ya. Apalagi ya mungkin ya. Udah sih. Tapi kalau kalian aku gak tahu kalau di turnamen apakah masih ada yang pake. Kayaknya masih ada sih kayaknya ya. Tapi kita lihat aja ntar guys. Soalnya kalau di turnamen juga Benny itu di nerf juga gitu ya. Benny di nerf, Benny ngebug juga gitu kan. Jadi bingung kan misalnya kalau ada yang nanya gini, sebutkan dan jelaskan commander apa yang akan dipakai di turnamen, bingung juga gitu. Remy di nerf. Jadi yang gak terlalu imba juga. Ukuran darahnya 7 guys ya. Lihat aja lantar guys ya, ntar kalau aku dapat info-info lebih lanjut ya, dicobain. Apakah ini waktunya kita main itu guys? Sepaket dong. Ntar dulu, nih menggoda sih ini sih. Ini tergoda sih aku. Oke guys, kita main assassin saja ya. Assassin campur Freya guys ya. Mantap gak tuh. Emang kalau anak muntun ini gak nanggung-nanggung ya hokinya guys ya. Gak dapat clone tapi ya parah sih. Tapi dapat ya guys, gak apa-apa sih. Main Freya, ya udah sepaket sih Freya-nya sih, enak aja. Door. Duh, Carmilla jangan di-upgrade berarti. 1 2 3. Freya-nya langsung berubah, Freya assassin ini. Ini buang, masukin lagi entar. Ini masuk. Roll lagi cari. Oke, Franco nice, boom. Oke, Freya assassin aja guys ya. Kita akan lihat kemampuan seorang Freya assassin ya. Nah, udah lama juga sih aku gak pake Freya assassin ya guys ya. Dan ini ya, kalau kalian tahu ya, aku nih tadi tuh habis tidur gitu. Jadi tidur langsung cepet-cepet record gitu ya. Bangun tidurnya juga agak kemalaman sih. Jangan dicontoh guys ya, tidur terlalu lama tuh tidak baik guys. Oke, aku ambil lagi, roll lagi. Oke, nice. Aku butuh assassin apa gitu kayak yang Link Selena. Link Selena ya, Link maksudnya. Yang kasih flicker siapa nih? Franco ya. Oke, bung sip. Buat ininya kita tahan juga guys ya, buat si alunya. Siapa tahu ada match. Jadi sebenarnya kalau untuk komposisinya yang kita pakai untuk di WM-nya itu ada si Freya, Franco, terus sama si Tamus guys. Boleh juga si siapa sih namanya, Argus boleh.
Kalau nggak mau Argus siapa lagi, Fir? Mungkin kalian bisa pakai Alu gitu kan. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan. Bukan. Oke ya. Ini aku pengen roll sih, jujur aja ya guys ya. Pengen roll nyari hero lagi guys ya. Aku jadi roll dulu lah bentar. Oke, nice. Nah ini dia dah. Dah kalau udah bintang 2 udah enak ya. Soalnya kalau belum bintang 2 damage-nya nggak ada. Kalau aku pencet ngurangnya 7 nih. Kita pencet lagi ya. 3 nggak tuh. Gila guys. Kalian pencet dapat 3 terus ngurangnya 7. Nggak ada chance buat dapet. Wah gila sih, nerf ini parah sih. Oke, kayaknya kita akan ketemu komen terbaru ya. Jadi gameplaynya mungkin jauh nggak akan bosen ya. Nggak bosenin lah gitu ya. Nggak hari-hari remi, dikit-dikit remi. Nggak gitu lagi guys ya sekarang ya. Mungkin akan ada yang baru gitu. Oke, ih mati aku dong. Ih, dua-dua. Yeah, gue dapet slot dong. Ih, asik nih hoki nih sih. Namun ten. Wah, ada biji assassin juga sih. Walaupun gak dapet slot juga, dapet assassin. Tapi enak ambil slotnya aja guys ya. Tanda guys ya. Itu suara. Tanda-tanda bakal akan ada kemenangan guys ya. Mengamuk kita. Oke, para bumbung. Oke, naik aja guys ya. Naik, cari atau assassin lagi sih. Aku agak neken juga nggak apa-apa sih. Nggak salah ya guys ya. Ya udah, dua free aja. Nggak ada yang match kan? Allah, nggak mungkin ketemu. Apa mau dua meteor aja? Iya, nah dua meteor aja ya. Oke, dua meteor bung. Rora nih hujan ya, kan ngumpul gitu. Set, hup. Bum bum bum, mantep gak tuh. 7000 langsungan, bola meriam bro. Rora 2 biji langsung dong. Udah kita rapot, dijatuhin Rora, bum bum bum. Wah, itu satisfying banget sih, enak sih liatnya. Udah gak kebayang kalau misalnya kalau Roranya tuh udah banyak guys ya. Ada, bentar, kita di dalam satu game itu bisa bintang 2 Rora, bintang 2 Rora, bawa 2 biji Rora lagi. Iya, biar gak bintang 3. Iya benar. Kalau boleh-boleh gitu ya, gila. Tapi kalau misalnya kita bisa buat maksimal kan 2 Northern Veil tuh. Paling banyak berarti kita cuma bisa bawa 8 Rora guys. 8 Rora langsung ulti ya. Kalau wah, aku pengen buat lah gitu lah. Kayaknya keren guys ya, 8 Rora. Tapi harus punya cloning banyak ya. Jadi cloning 9, cloning 3. Itu aja baru masih kurang. Stok aja sisa stok Aura aja harga 4 itu 13. Kita ambil 9. Oh, susah dan menghayalnya bum kalau dapat cloningnya banyak ya juga. Ya, sip. Wah gila gak tuh, asik. Oke, ini udah pada mau turun semua ya. Dan Remy juga masih banyak yang dipakai. Mungkin akan meta G1 sih. Mungkin bisa aja yang meta G1 guys. Atau yang bisa meta juga selain itu. Apalagi guys ya. Ya kalian tulis di kolom komentar guys ya, menurut kalian ya. Sebutkan dan jelaskan gitu. Kenapa komentar ini akan bakal meta ya? Jadi kita akan baca-baca gitu ya guys ya, baca-baca komentar kalian gitu. Menurut kalian apa yang bakal meta ini selanjutnya ya? Apa balik ke season dulu atau ada meta komentar baru gitu? Apa meta Koni? Enggak tahu juga. Ya udah harinya hari-hari Remy, terus hari-harinya hari-hari Wesler. Aduh, sudah cukup sih. Sebenarnya mau aku ini kasih flicker si Tamusnya ya guys ya. Kan Tamus kan kuat banget tuh kan. Pengennya gitu tapi masih belum layak guys. Oh bentar, Rose. Berarti aku ngambil Rose Gold-nya. Rose Gold Dragon Altar ada link ya.
DA-nya tinggal cari Yuzhong sih. Dapat Yuzhong Dragon Altar-nya nyala kan. Kalau lagi cari, oke Cyber. Nama asesinnya dulu ya. Kalau lagi cari Yuzhong, nah ini dia yang gue butuhin untuk di terakhir ya. Jadi biar ada dragonnya juga. Gila nggak dipakai. Oke, aku roll lagi. Sekarang roll lagi. Nggak ada, roll lagi. Cyber, Cyber itu ntar diganti sama si Natalia atau Karina ya. Jadi yang core sekarang adalah si Freya dulu tugasnya ya. Waduh, malah ke situ lagi ya. Parah sih. Mana ada beneran palsu nih ya guys ya. Oke, wah. Ntar aku pengen roll lagi guys ya. Gatel tanganku nih. Sisi lain pengen enggak pengen roll, sisi lain pengen naik. Oke, roll lagi, nice. Tong satu semua gitu ya. Natalia ntar ganti siapa? Cyber. Karina masuk nggak bisa sih. Karina masuk sih Empire harus mati ya. Oke, kita nggak boleh mencet lagi guys ya, karena kita ada kesempatan satu kali nyawa guys. Jadi jangan mencet dulu. Waduh, dia pakai buff Pau-nya ya, Commander Pau. Aku nggak tahu dia ngambil attack atau ngambil HP ya. Oke, nice, sip. Oke, pulang lagi, nice. Lawan-lawan dia Freya kita, boy. Koseng kalian. Waduh, yang guardiannya gila sih itu. Sekali ketemu bisa bonyok juga aku. Sabar aja jadi, nice. Ini ambil ya guys. Pasang lagi guys. Oke, dia regenerasi alternatif ya. Aduh, ini aku pusing nih sih. Bentar guys, assassin ini cuma satu bijinya masalahnya. Kalau bijinya banyaknya nggak apa-apa. Oke, ini berarti ya. Berarti ini. Oh ya, alasannya karena dia udah ada assassin, save shifter, dragon, udah bener. Berarti dia. Nggak mungkin si Freya lagi kan. Freya-nya ya butuh DAS juga kan. Oke, sip ya. Karena musuh kita ada yang tank guys. Dan Freya tuh bukan single target, tapi dia areanya gede gitu. Ada splash-splash manjanya tuh kan. Nah kan, dijatoin kan. Tetap aja ngamuk Freya-nya. Ulti lagi Valerie-nya. Tapi Freya-nya nggak mau kalah. Astaga. Oke, kita nggak usah mencet lagi, karena kalau kita mencet pun nggak dapat apa-apa. Pasti mereka berdua ngambil slot, aku tinggal butuh Asclaw-nya aja sih. Aku pribadi sih butuh Asclaw-nya sih, kalau dikasih itu pun ya. Wah, kalau dikasih sih udah, no comment, udah. Ini chance menang kita besar banget guys, parah sih kalau nggak menang sih. Parah sih. Ini tinggal kasih. Bentar, aku mau Rose Gold guys. Ini Haskell aja Rose Gold untuk daya tahan, udah bener ya. Roll lagi. Cari lagi. Oke, boy. Buang, boy. Oke, boy. Nice banget di sini. Oke, Yuzhong aja guys. Sip. Ya bener. Udah bener. Gini guys. Sip. Kita bagi dua ya, sisi kiri, sisi kanan guys. Yuzhong berubah. Freya aku ngamuk dia di situ. Pukul-pukulin. Waduh. Ya kalau dapat biji sama slot enak nih guys ya kombonya. Tapi kalau nggak dapat sih jangan harap ya. Minimal butuh biji assassin-nya satu guys. Oke. Beleriknya serem loh. Waduh, wetet. Iya, eh. Ya. Ah, menang hoki. Astaga. Roll lagi cari. Natalia nggak ada lagi ya.
Natalia sama Alu ya. Aduh, Natalia malu enggak ada lagi. Ah, aduh lawannya match. Aduh pusing guys. Star dia punya flicker enggak sih? Enggak. Dia belah kiri gitu. Oke. Okay. Oke, enggak apa-apa ya. Sini. Oh, mau ngapain kau Freya? Ah, habis kau ya. Waduh, masih ada Yuzhong ya, sorry, masih ada Yuzhong. Yuzhong masih ada tuh. Ya naik gitu, guys. Jadi kalau misalnya combo ini ya, jadi kalau misalnya yang mati Freya nih, kita masih punya Yuzhong. Yuzhong yang mati, kita misalnya masih punya Link Natalia. Jadi corner banyak ya untuk combo yang begini gitu. Jadi ini emang combo finalnya begini sih ya, 6 Assassin, 3 WM, 3 Northern Veil, 3 Dragon, 2 Empire, 2 Safe Shifter ya. Kalian mau butuh combo kayak gini, kalian butuh 1 slot sama 1 biji aja gitu ya. Ya itu kalau di Mythic susah ya guys ya untuk dapet slot dan biji secara barang kayak gitu. Tapi ya ini salah satu combo yang baik banget ya. Dan clearnya itu 18 round, jadi cepet banget, kalah 5 kali menang 13 setelah Remy di nerf ya, jadi 3-5 bukan 3-7 gitu guys ya. Oke guys, kalau kalian suka video kali ini jangan lupa tinggalin like, share, komen, dan subscribe gitu ya. Jadi kalian sebutkan dan jelaskan komentar apa yang bakal meta menurut kalian, sebutkan dan jelaskan gimana, sebutkan dan jelaskan nerf Remy itu berpengaruh apa enggak gitu. Dan kalau kalian ada yang tahu juga, sebutkan dan jelaskan commander apa yang akan bakal meta di turnamen gitu ya guys ya.